Saudara, Forum Masyarakat Adat Tasik Tuik Metik Tuik di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan aksi damai menolak kehadiran tambang garam dengan investor PT IDK. Masa aksi bergerak dari Desa Weseben di Kecamatan Wewiku, kemudian menuju simpang Desa Webremata, selanjutnya mengambil jalur Desa Rabasa menuju Besikama. Sepanjang jalan, aksi massa terus menyampaikan orasi-orasi terkait pandangan terkait kehadiran PT IDK dan tambang garam industri di Kabupaten Melaka. Selamat salam untuk saudara-saudara dan selamat dan salam sejahtera untuk masyarakat Webremata. Hari ini kami dari Forum Masyarakat Adat Metik Tuik Tasik Tuik turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini tidak pernah disampaikan, saudara-saudara. Untuk itu kami meminta maaf bagi pengguna roda 2 maupun roda 4 karena dengan turunnya kami ke jalan ini bukan untuk mengganggu kepentingan umum, namun kami turun ke sini karena atas dasar ketimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan PT IDK itu sendiri, saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan adanya kita turun ke sini untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang selama tidak pernah disampaikan kepada pihak PT IDK dengan pemerintah, dalam hal ini Bupati Simonaak dan Kim Taulin, saudara-saudara. Karena atas tindakan-tindakan seperti itulah, maka hari ini hanya dengan satu kata, yaitu lawan. Lawan hanya melalui dengan cara seperti ini, saudara-saudara. Karena ketika waktu melakukan RDP di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mereka sampai saat ini tidak pernah mengakomodir kepentingan dari masyarakat, lebih khususnya masyarakat pemilik lahan itu sendiri, saudara-saudara. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada pihak kepolisian karena pada kesempatan kali ini mengawal kami dari Weseben hingga sampai saat ini, saudara-saudara. Ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian bahwa esensi dari pihak kepolisian yaitu melayani, melindungi dan mengayomi itu sendiri, saudara-saudara. Sehingga dengan adanya kami turun ke jalan ini untuk menyampaikan kepada rakyat Melaka bahwa hari ini rakyat Melaka sementara ditindas oleh sistem itu sendiri, saudara-saudara. Ditindas seperti apa? Ditindas melalui PT IDK. PT IDK itu hadir karena atas kesepakatan dari pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, saudara-saudara. Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili rakyat, hari ini tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili partai, saudara-saudara. Itulah tindakan yang dilakukan oleh Dewan dan pemerintah kita hari ini. Lebih khususnya di Kecamatan Wewiku, hari ini masyarakat kosong, saudara-saudara. Karena itu apa? Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh para negara bersama PT IDK itu sendiri, saudara-saudara. Terkait dengan itu, saudara-saudara, kebutuhan makan minum dari masyarakat, baik masyarakat Pauna maupun masyarakat Weseben dan seluruh Kabupaten Melaka, kebutuhan pokok itu adalah makan minum, saudara-saudara. Dengan hadirnya PT IDK, dia telah merusak segala situs ada di Kabupaten Melaka itu sendiri, saudara-saudara. Kenapa mereka merusak? Demi untuk kepentingan mereka, yaitu memenuhi kepentingan nilai lebih. Nilai lebih itu apa? Keuntungan untuk kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Pemodal itu sendiri, saudara-saudara. Pemodal hari ini yang menentukan terkait dengan arah berjalannya kebijakan itu sendiri, saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan adanya hadirnya kami di sini adalah sebagai tindakan kami untuk menolak hadirnya PT IDK, saudara-saudara. PT IDK hadir ke sini bukan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri, namun PT IDK hadir ke sini untuk menyengsarakan rakyat miskin itu sendiri, saudara-saudara. Ketika waktu pertemuan di Dewan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesepakatannya itu adalah 3 minggu, saudara-saudara. Namun sampai saat hari ini tidak pernah ada akomodir dari